Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya kedatangan tamu istimewa. Toko yang sangat terkenal. Baik karena pesantrennya maupun ceramah-ceramahnya dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Yaitu Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Siap Bang. Selamat sore Saya tadi panggil. Dia anak muda atau kiai? Uh, usia kia kolonial ya tapi selera milenial. Gus <tik> 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 ini terkenal gara-gara salah satu yang kontroversial yaitu beliau ceramahnya nggak ada terbatas di pesantren atau di masjid-masjid. Tapi juga sampai ke lokalisasi pelacuran kayak karaoke, ke salon salon plus dan sebagainya dan tentu pro dan kontra terjadi di situ. Ada yang mengkritik bahwa itu nggak layak didatangi karena itu tempat sirik. Hmm. Tapi ada yang memuji juga, memang benar juga. Kalau yang di masjid kan orangnya udah taat, taat sholat, taat ibadat, ibadah, taat puasa. Kalau yang di tempat-tempat maksiat, ya memang perlu di, diceramai untuk kembali ke jalan yang lurus. Tapi ya itu pendapat berbeda-beda. Ada yang mengkritik, ada yang enggak. Tapi yang pertama saya ingin tanyakan ke Gus ya, Gus Miftah ya, hmm. panggil aja ke Gus Miftah ini kita ini terbelah kan udah lama banget terbelah dua hmm. ada polarisasi yang dulu kan dimulai itu oleh pemilu ya pemilu 2014 hmm. pendukung Prabowo dan pendukungnya Presiden atau Jokowi itu terbelah dua satu Bahkan dibilang cebong, kelompok yang lain dibilang kampret. Tapi setelah 2019, kita berharap bahwa itu sudah nggak ada lagi. Karena uh, Prabowo pun sudah bersatu dengan Jokowi dalam kabinet. Satu Presiden, satu Menteri Pertahanan. Namun masih terus sampai hari ini orang di sosmed itu kadang-kadang sudah keluar kata-kata yang tidak lagi apa ya? tidak lagi sopan santun, sudah mengabaikan sopan santun. Dan lebih rusak lagi mulai ada mengelompok berdasarkan agama. Hmm. Agama ini ke sini, agama yang satu juga tepat, walaupun uh, apa ya? Multi agama, tapi lebih uh, lebih ke sekular misalnya. Um, gimana pandangan Gus Miftah ini tentang ini? Oke terima kasih Bang Karni. Saya menggambarkan Indonesia itu rumah besar. Iya. Yang di dalam rumah besar itu ada enam kamar. Ada kamar Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghujung. Saya meyakini kalau setiap orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing itu tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, bahkan mengganggu tidurnya orang lain atau mungkin bahkan ngompol dan ngiler di kamarnya orang lain. Pasti terjadi masalah. Nah, di dalam kamar sendiri itu itu ada beberapa ranjang nih, kayak kamarnya orang Islam, kamar Islam. Di situ ada ranjang. Ada ranjang NU NO ada Muhammadiyah, LDII, Darul Hadis, dan lain sebagainya. Saya juga meyakini kalau semua orang Islam kembali ke ranjangnya masing-masing juga tidak akan terjadi masalah. Yang masalah adalah ketika kita tidur di ranjangnya orang lain. Maka kenapa kemudian ketika bulan Ramadan kemarin saya dapat undangan di gereja Battle Indonesia yang akhirnya super viral itu tapi gara-gara itu saya diundang oleh wali kota Los Angeles untuk hadir di Amerika untuk berbicara toleransi. Rencananya tanggal 23 Desember saya hadir ke sana, tapi karena COVID tinggi, akhirnya kita uh, kita hold dulu. Saya waktu itu, kalau saya berkunjung ke rumah Bang Karni atas undangan Bang Karni, ya. seperti hari ini, ya saya harus datang dong. Gitu Tapi kalau saya tidak diundang, apa yang saya datang? Iya. Lah, di gereja itu konteksnya adalah saya diundang untuk memberikan ceramah kebangsaan versi Gus Miftah. Nah, saya pikir kuncinya adalah ya nggak usah ngurusi orang lain. Maka kemudian kalau dalam Al-Qur'an ada ayat yang bunyinya adalah wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah adwan bi ghairi ilm. Janganlah kamu sekali-kali menghina orang-orang yang menyembah di lain Allah selain Allah. Maka mereka akan menyembah sesembahanmu dengan tanpa ilmu dan membabi buta. Tanpa ilmu. Karena itu kita harus kasih ilmu sebetulnya. Nah, karena karena ilmu. Lah makanya kemudian terjadi kenapa sumbu pendek itu terjadi karena kurang ilmu. Karena saya mami begini, satu ayat ditafsirkan oleh orang yang berbeda, maka akan menghasilkan tafsir yang berbeda. Contoh Bang Karni ya barangkali ya, di depan kita ada kecelakaan di jalan. Yang lihat saya sebagai kiai, Bang Karni sebagai orang uh, entertain atau host atau pembawa acara, ada polisi, ada Uh, mungkin maklar lah satu kejadian sama dari kacamata yang berbeda maka tafsirnya berbeda iya, begitu ya. saya melihat innalillahi wa inna ilaihi semuanya dikembalikan kepada Allah Nah, sebagai orang media, Bang, karena barangkali dilaporkan dari jalan rasional saya terjadi kecelakaan. Ini orang media. Tapi kalau polisi, ah ini terjadi kecelakaan pasti karena melanggar langgul lembas. Tapi kalau maklar beda, Bang. Wah, motornya masih laku nih 10 juta. Jadi ya, kenapa hari ini banyak kemudian orang yang salah kaprah ya barangkali kurang ilmu tadi itu. Harus diedukasi lah. Ya, tapi akibat dari salah kaprah tadi, segala sesuatunya sekarang jadi kebohan. dan saling adu pengadukan. Hmm. Ya kita lihat yang terakhir ada apa namanya? Ada uh, Abi Bahar, hmm. ada lagi uh, teman kita Perdinan. Perdinan dianggap sudah me, apa me, menghina Allah menistakan ya menistakan hmm. Allah karena mengatakan Allah itu lemah, lemah. Allah itu ber berkuasa ya bagaimana Gus Bipta, lihat ini berbeda-beda ini menarik belakangan bang ini menarik saya ingat betul Deddy Corbuzier itu sebelum masuk Islam bulan Ramadan terakhir sebelum dia masuk Islam saya ingat Deddy Corbuzier itu sahada di pondok saya tanggal 21 Juni 2000 19, 19 Saat dia sebelum masuk Islam itu bang Dia tanya sama saya konsep iman Dan ini saya juga banyak dibully Gara-gara pendapat saya ini Padahal konteksnya adalah diskusi Dia ditanya Pertanyaan ini berangkat dari Bulan Ramadan Saya datang ke tempat dia mau podcast Saya membawa makanan Saya membawa masakan padang Saya dodok pintu kamar dia Kemudian dia kaget, Lo bawa apa makanan lo? Bukankah kamu berpuasa? Loh, saya bilang. Salahnya di mana kalau orang berpuasa membawakan makanan kepada orang yang tidak berpuasa? Sementara dia bilang, "Loh, teman-teman kamu yang lain itu sekarang ada rumah makan minta ditutup, bahkan dengan tidak takut dan lain sebagainya. Kok kamu sebaliknya?" Maka kemudian dia tanya konsep iman. Lah, konsep iman inilah kemudian yang saya sampaikan kepada Edi. Apa itu iman? Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, di situ disebutkan mahwal iman Al imanu huwa anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mutasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatil nuksoni. Yang namanya iman itu adalah meyakini bahwa Allah disifati dengan semua sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Artinya Allah itu sempurna dan gak punya kekurangan. Di situ Dedi tanya, kalau Allah sempurna berarti Allah nggak perlu dibela dong. Saya mengatakan Allah nggak perlu dibela. Kenapa? Karena Allah kita kuat. Karena Allah itu kawi. Karena Allah itu aziz. Allah itu kuat. Allah itu super. Maka nggak perlu dibela. Lah kalimat saya yang mengatakan Allah nggak perlu dibela itu dipermasalahkan. Padahal konteksnya adalah mutasifun bijami sifatil kamali. Bahwa Tuhan itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan. Saya menganalogikan kalau seorang tersangka mencari pengacara. Kenapa? Karena pengacara itu tersangka itu lemah, maka membutuhkan pembelaan dari dari pengacara. Lah, oh. saya mengatakan kenapa saya tidak membela Allah? Karena bagi saya Allah itu mahkuat. Kok sok-sokan amat Allah membela saya? Saya bela. Saya siapa? Oh. Ternyata dari bahasa itu Bang Karni itu menjadikan hidayah bagi diri korbuser Memang bahasa saya berbeda dengan si Ferdinand. Karena dia harus mengatakan Allahmu lemah. Kalau ya bah, diksi yang saya pilih adalah Allah itu maha kuat, maka nggak perlu dibela. Akhirnya Dedi kurang ajar, kurang ajar Dedi di mana? Kalau Islam gimana? Juga nggak perlu dibela, nggak perlu. Lah teman-teman saya FPI tersinggung gara-gara itu. Padahal konteksnya adalah diskusi. Kalau diskusi kan boleh berbeda pendapat, Pak. Iya, justru itu kebebasan berpendapat. iya. Jadi kalau kita lihat dua kasus terakhir tadi, ya antara eh apa Habib bahar dan uh, Perdina menurut Gus Nashwirta Gus gimana apa itu memang layak di ano, di di adili uh, persoalan layak tidak layak saya pikir kembali kepada subjektivitas penyidik ya ya atau atau hukum itu sendiri tapi saya mengatakan begini saya itu merindukan zaman Gus Dur dulu zaman Gus Dur itu orang guyon soal agama itu biasa gitu loh yeah, 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 yeah. bahkan Gus Dur sendiri seperti itu dan kelasnya Gus Dur waktu itu membuli dirinya sendiri. Contoh ketika dia tanya, Gus kenapa sih Anda kalau membuka ceramah selalu mengucapkan Assalamualaikum. Apakah karena Anda muslim yang taat? Oh enggak. Saya kalau membuka ceramah mengucapkan salam bukan karena saya muslim yang taat. Tapi karena saya pengen tahu ada yang datang apa enggak. Oh. <laughs> begini. Kan asik gitu loh. Terus Kemudian dengan teman-teman pendeta guyon biasa. Bang Karni mohon izin pondok saya itu di Jogja lingkungannya 60% katolik. Dan kita guyon tuh biasa. Di depan pondok saya ada kolam yang biasa semua masyarakat boleh mancing di situ. Teman saya pendeta telepon, Gus boleh nggak saya mancing di situ? Oh boleh, boleh. Begitu mau ke sana melewati sawah dia bilang, Gus kaki saya korengan nggak boleh di kena air. mbak tolong saya digendong, saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. kan ah. <laughs> Asik ini gitu loh. <laughs> Akhirnya pendetanya saya lempar ke air biur dia marah. Kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf pendeta. Baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. <laughs> saya merindukan masa-masa seperti itu. Hari ini apa-apa penistaan, apa-apa penistaan. Iya. Maka saya meng -me mengambil kalimat diksi penistaan bagi saya cukup berat. itu. Tapi kembali kalau persoalan hukum yang dialami oleh Habib Bahar dan Ferdinand saya pikir kembali kepada subjektivitas penyidik lah ya itu juga sayangnya juga bikin masyarakat juga terbelah terbelah yang pro ini dan dia pro sana yang pro sana agak bagi bagi yang di sini yang di sini juga agak bagi bagi tentang di sana ya. tapi ya kita itu kok ya semakin -se lama semakin sensitif tapi di lain pihak juga semakin banyak kejadian yang nggak perlu gitu loh tiba-tiba hmm. ada Orang berpakaian Muslim di uh, apa di Gunung Semeru, menendang sesaji. Iya, menendang sesajen. Nah, ini Dan kan, saya juga posting itu soalnya. Ya. Posting siapa? <laughs> saya posting. Saya ingat ini. Saya lihat di Instagram saya, saya posting tentang sesajen itu. Uh, yang nonton 1,2 juta, 1,2 juta, yang komentar hampir enam ribu hampir 6000 Bahasa saya begini, Bang. Bahasa saya begini. E, captionnya, desa mawacara, negara mawatata. Setiap daerah memiliki adat istiadat atau aturan yang berbeda. Aja kuminter muda keblinger, aja cidra muda cilaka. Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah, dan jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Saya tulis di situ, yang perlu dirubah itu otak dan cara pandangnya, bukan budayanya. Kenapa? Pernah nggak Anda berpikir yang melakukan itu adalah orang non-Islam atau orang Jawa yang memegang teguh adat istiadatnya, atau mungkin juga orang Islam yang baru belajar? Maka, pantaskah cara yang dilakukan seperti itu? Kalau dulu dakwah Wali Songo Sekasar itu, mungkin Islam belum seperti hari ini di Nusantara. Itu benar sekali, saya menentang. Ya, karena kalau kita pikir-pikir, Indonesia ini kan dulu seluruhnya Hindu atau Buddha? Hindu Buddha. Lah kok bisa jadi Islam sebuah pulau-pulau di Indonesia ini? Itu kan luar biasa. Ya. Jadi yang saya tergelitik kalimatnya ini kan yang nendang sesaji itu dia mengatakan apa? Ini nih yang mengundang murka Allah. Pertanyaan saya, sejak kapan kamu jadi wakilnya Allah? <guluh> sejak kapan? Jadi begini bang, kita tuh gampang banget mengatakan orang itu musyrik. Contoh begini, orang Jawa dengan Uh, senjata keris yang di bawah orang Jawa itu, Bang, zaman dulu. Kalau dia keluar dari rumah membawa keris, dia merasa confident. Maka, kalau ketinggalan keris di rumah, dia merasa nggak nyaman. Maka, kemana-mana bawa keris. Kalau orang Kalimantan, barangkali bawa apa mandau, gitu, dan sebagainya. Yeah. Itulah. Apakah kemudian orang dengan gampangnya, "Oh, kalau dia confident bawa keris, berarti dia musyrik nanti dulu." Kalau orang dulu nggak bawa kris keluar dari rumah nggak confident, sekarang para suami sama bang keluar rumah ketinggalan HP nggak confident, wah ngeri. HPnya HP-nya ketinggalan bisa OTT sama istri, makanya nggak nyaman juga dia keluar dari rumah kalau nggak bawa HP. Ada-ada saja. Apa seperti itu musrik kan juga enggak. OTT KPK kalah sama OTT istri hari ini gimana? Kalau HP tinggal itu bisa jantung wah bisa jantung mendadak. Nah, apalagi perempuan sekarang. Perempuan sekarang tuh kalau disakiti nggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat banget. Ya. Ya. Ah. Itu artinya apa? Cara pandangnya jangan seperti itulah. Ini, dikit -dikit ini juga bisa diprotes oleh para perempuan. Yang jelas perempuan ahli sejarah. Ahli sejarah. Jadi sekali kita berbuat salah seumur hidup dia akan ingat banget. Baik uh, Gus. Uh, ya, jadi ya itu juga dicari polisi sekarang para ya. yang menendang itu dianggap ya menghina kepercayaan lain lagi gitu loh. Yang jelas mungkin selain menghina itu ada kan sekarang ada itu undang-undang keonaran itu loh. Iya, membuat membuat keonaran. Termasuk yang disangkakan kepada Ferdinand itu kan sebenarnya bukan penistaannya tetapi keonarannya kalau ya. saya baca itu, keonaran. Artinya memang perilaku Uh, yang menendang sesaji ini membuat onar bagi saya. Membuat onar. Saya begini Bang. Kenapa kalau Bang Kani lihat, saya kalau pengajian pasti pakai belangkon. Saya menggunakan belangkon itu sejarahnya sejak gempa bumi di Bantul tahun 2006. Karena saya punya prinsip. Prinsip dakwah saya adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Yang okay. pengen saya sampaikan apa? Bahwa budaya dan agama itu bisa berjalan beriringan. Tapi orang kadang-kadang gagal paham membedakan mana budaya, mana agama. Contoh begini, perintah nutup aurat itu agama. Tapi cara menutup aurat itu budaya. Maka ketika perintah nutup aurat di Arab Saudi, orang Arab Saudi menutup menggunakan jubah. Pertanyaannya apakah Bang Karni harus menggunakan jubah? Apa nggak kebayang lucu Bang Karni pakai jubah kan? Maka tidak harus pakai jubah itu loh. Yang penting auratnya tertutup. Wah, Karni ini kesurupan apa itu pakai jubah? Songkok yang kita pakai, itu kan Nama, bu, bukan agama tapi budaya. Iya. Makanya namanya songkok nasional. Artinya orang non Islam sekalipun itu boleh pakai songkok. Itulah alasan kenapa saya menggunakan belangkon. Saya menghargai budaya Jawa. Alhamdulillah kemarin belangkon saya dilelang untuk Muktamar Eno laku 900 juta. Bang. Luar biasa. <gather> Apalagi isi belangkonnya. <s yeah. laughs> nah, sekarang saya kembali ke yang dari dulu orang ributkan apa sebenarnya alasan Gus Miftah itu memasuki tempat-tempat maksiat untuk berdakwah? Tujuan sesungguhnya itu apa? Saya melihat begini Bang Karni. Saya nanti malam juga janjian sama anak klub malam. Ya, klub malam sudah mulai buka di Jakarta, janjian sama saya. Wong <tuk> saya dulu juga pertama kali ketemu Bang Karni juga di kafe <tuk> sama Harry main. Tapi ngobrol, ngobrol, <tuk> ngobrol. Ada pak uh, pak Gondesmire waktu itu ya, di, oh bro, di belakang opera metro opera belakang opera, plan. opera plan. <laughs> <laughs> jadi sorry ya kita lihat keluar malam <laughs> jadi saya melihat begini ada kerinduan anak-anak klub malam dan dilokalisasi itu untuk dekat dengan Tuhannya. tetapi mereka tidak terfasilitasi dengan baik kalau kawan-kawan di luar klub malam di luar lokalisasi mereka mau mendapatkan pencerahan agama itu gampang loh masuk ke pengajian, ke masjid, ke pesantren dan lain sebagainya. Lah, anak-anak klub malam itu enggak ada. Padahal mereka merasakan kerinduan yang sama. Sementara mereka, mereka kalau anak-anak PSK datang ke masjid, yang ada adalah caci maki. Ah, PSK ngapain lo ke masjid gitu. Kalau orangnya tahu, kalau orangnya tahu kan orang kan gampang Bang nanti tahu tahu anak anak LC anak pemandu karaoke atau masjid, lu ini tamu gue kemarin <laughs> bahaya gitu. Maka kemudian saya jemput bola. Saya jemput bola. Maka ketika wartawan bilang begini, ah, eh, apa sih fungsinya pengajian ke sana itu? Saya bilang, saya, saya tidak ingin mereka apa membuat mereka bertobat. Tobat apa enggak itu kan bukan urusan saya. Tapi hanya sekedar memfasilitasi supaya mereka juga kembali dekat dengan Tuhan. Maka saya datang. Dan semua nah, biaya yang, yang terjadi yang akibat pengajian itu, itu saya yang tanggung. Nah, dari tahun 2000. Karena mereka juga butuh Tuhan, Bang. Contoh begini, orang baik itu egois. Egoisnya di mana? Saya pernah berjalan di klub malam di Jalan Magelang itu di Jogja bersama para rombongan ustaz. Begitu lihat Mbak-mbak pemandu karaoke di depan kafe, mereka mengatakan apa? Malam-malam gini bermaksiat. Cacian bulian yang keluar dari para ustaz itu. Satu saat saya duduk dengan Mbak-mbak mau pengajian, nunggu yang lain hadir. Begitu lihat ada rombongan pengajian lewat, apa yang dikatakan mbak-mbak itu? Saya ngiriku sama mereka. Mereka datang pengajian, sementara malam hari ini saya bermaksiat. Jadi orang ahli maksiat melihat orang baik itu jatuhnya iri ingin, sementara orang yang dianggap baik itu mencaci orang yang berbuat maksiat. Maka disitulah kemudian saya mengatakan pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat. Bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Itu, Bang, kadang-kadang gak ada yang ngurusin mereka. Maka, saya datang dan apa uh, dampaknya kepada mereka? Oke, okay, dampak data. sekarang begini: ini kan cerita ngaji saya di klub malam, sama di lokalisasi mau diangkat ke layar lebar, mau dibikin film. Yeah. Film banyak saya yang nawari, produser, sutradara, dan sebagainya. Wartawan banyak, coba saya pengen tahu, apa sih manfaat pengajian di sini? Mereka saya ajak ke pengajian saya di lokalisasi Sarkem. Mbak bilang begini, saya mau ngomong, nggak usah Gus Miftah yang jawab, saya yang jawab, Mbak Mbak PSK. Gus, saya mau cerita, kemarin saya terima tamu, transaksi sebelum subuh, dibayar, masuk kamar. Begitu masuk kamar, adan subuh, berkumandang. Saya bilang sama tamu, om pending dulu ya, kenapa Mbak, adan subuh ya? Hubungannya apa? Nggak enak saya jamaknya Gus Miftah. Akhirnya pending, begitu selesai adan tamunya gantian ngomong mbak saya bayar tapi nggak usah dilanjutkan kenapa om saya juga jamaahnya Gus Miftah <tuh> 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 apa gak keren bang apa gak keren ayo saya pengajian dari Bekasi pindah ke Cikarang malam hari jam 9 saya lewat Kalimalang di sepanjang Kalimalang itu banyak bedeng-bedeng mbak- mbak yang jualan itulah begitu kaca mobil saya buka mereka teriak Gus Miftah mampir saya berhenti bang saya kebiasaan kemana-mana saya bawa uang cash bawang cash. Saya datang ke sana, saya tanya, kalian tuh semalam eh, apa biasanya penghasilnya berapa? Ya kalau dapat tamu satu dua ratus ribu gus. Yang datang sekarang berapa? Dihitung ada 100 PSK. Saya bilang, semuanya malam ini saya kasih uang, tapi habis ini tolong semuanya pulang. 100 orang bang saya kasih 200 ribu semuanya. Malam ini tolong nggak ada transaksi pulang. Saya masuk mobil, Kiai yang jemput saya bilang, Gus, mau batir. Mau batir gimana, Kiai? malam ini berhenti, terus besok mereka kerja lagi. Saya marah sama ini. Kenapa? Dari mana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat semalam, Anda katakan mubadir. Berhenti maksiat sedetik saja, itu luar biasa. Kenapa Anda mengatakan mubadir? Lah, cara pandang ini loh, Bang. Itu yang kita itu sering banget menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Itu persoalan. Diksinya mubadir lagi. Itu kan saudara setan gua <laughs> Baik, tadi ditinggung bahwa uh, Gus Miftah itu siapa namanya? Deddy Kobuzer hmm. mengucapkan dua kalimat sahadat di Pondok Pesantrennya Gus Miftah. Ya, di Ora Aji, Jogja. Ora Aji ya? Iya. Apa, apa, itu bahasa Inggrisnya barangkali not value. <laughs> Ya sudah, kita ajinya apa sih? Value kita itu apa sih? <tuh> <tuh> itu saya dengar udah banyak yang jadi mu'alaf di tangannya Gus Miftah. Dedi itu hanya satu dari sekian ratus bahkan ribu orang yang mu'alaf. Dan rata-rata ketika mereka saya tanya kenapa masuk Islam, mereka rata-rata jawabannya adalah karena melihat beragama saya yang happy dan menyenangkan. Saya dapat tamu dari Australia, namanya Antonio Sokodori. Dia seorang uh, Katolik waktu itu. Dia melihat saya dari Instagram dan YouTube. Dia datang ke Indonesia hanya pengen sahadat dengan saya. Ketika saya tanya, why? Kenapa kamu nggak masuk Islam di Australia saja? Jawaban dia sederhana, bang Karni. Because your Islam is relax, like, enjoy, and happy. <guluh> itu saja. Makanya kalau bang Karni lihat YouTube saya, itu semuanya banyak guyonnya yang menyampaikan value. Isinya dua, edukasi dan rekreasi. Kalau kita menyampaikan value hanya edukatif, gak ada rekreatifnya, bosen bang, Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu hanya rekreasi, gak ada edukasinya, ya gak ada bedanya dengan pelawak dong. Makanya saya mau buat program TV, itu judulnya adalah dakwah receh. Dakwah receh. Dakwah receh. Jadi begini, kalau kamu basicnya seorang komedian, kamu boleh ngelucu, tapi harus ada value-nya. Tapi kalau kamu seorang ustad, kamu boleh menyampaikan dakwah, tapi harus ada lucunya. ya, saya buat asik saja itu. Lah kenapa sih? Al-Quran itu kan mengatakan latahof walatazan. Jangan takut, jangan susah. Berarti orang susah itu hukumnya haram. Kalau hukumnya susah itu haram, orang bahagia hukumnya wajib. Maka kenapa dakwah saya, saya buat menyenangkan. Saya tanya sama IJ, saya pernah tanya. Orang yang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Coba kalian yang di sini. Orang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Susah. Orang susah mencari senang. Makanya dunia malam disebut apa? Dunia hiburan malam. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka susah mencari kesenangan di klub malam? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. <laughs> Maka pengajian kita kita buat menyenangkan supaya tidak datang ke klub malam. begitu. Pak. tahu, DJ Katy Butterfly dari Thailand. Itu kalau nge-DJ, mohon maaf, sorry itu saya ketika tahun 2000-an sekian itu, hanya pakai tank top sama BH top, bang. Ketemu saya masih Islam, kan. Karena mereka dia melihat cara Islam saya yang menyenangkan. Audur Linda dari Islandia, saya mau syuting TV, 10 menit ketemu saya, dia saya tanya agak nggak punya agama. Dia seorang ateis. Saya tanya, kenapa kamu jadi ateis? Dia bilang, because God is nothing. Because religion is fiction, dia bilang. We believe in science, not in God. Ketemu saya sebelum menit bang, saya sampaikan Islam yang menyenangkan Masa Islam saja bang. <guluh> Luar biasa. <guluh> Intinya yang menyenangkan saja. Makanya saya ada undang bang karena ya dibuat happy happy saja. Makanya mbak mbak itu harus bahagia. Kalau nggak bahagia, kalau nggak bahagia sini aku bahagiain. Iya. Dengar aja dia udah bahagia. Oh udah, udah bahagia, bahagia ya. <guluh> 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 Apa? Jadi saya uh, sejauh ini selain pesantren di Jogja ada lagi nggak tempat lain? Uh, saya ini baru merintis akademi kebangsaan Gus Miftah. Gara-gara saya diundang di Eropa waktu itu mereka tanya begini, uh, bisa nggak metode dakwah ala Gus Miftah itu diduplikasi kepada yang lain? Saya pikir begini bang, yang mau ngaji di klub malam saya pikir tidak hanya saya, tapi persoalannya adalah apakah mbak-mbak itu bisa menerima? Kenapa kemudian mereka bisa menerima saya? Bukan kok saya berarti mengkaburkan hadis atau ayat. Tetapi saya menggunakan diksi kalimat yang pas. Contoh begini. Saya sholat ngimami anak-anak mabuk. Dikritik sama para kiai. Kamu itu goblok. Kenapa kiai? Orang mabuk itu kan sholatnya nggak diterima oleh ulang, ulang 40 hari. Kenapa kemajak sholat? Kalimat ini, hadis ini didengar sama anak-anak klub malam. Bener gak Gus? Ada hadis yang mengatakan orang mabuk, sholatnya gak diterima 40 hari. Bener. Terus bagaimana dengan kami? Jawaban saya apa? Gak ada masalah. Itu adalah hadisnya orang normal. Sementara kalian abnormal. Kalau nunggu gak ma kalau enggak nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Maka sholatlah walaupun gak diterima sama Allah. Diterima apa? Gak itu kan urusan Allah. Bukan urusan netizen. Jadi saya asing bang. Wahidil alaihi Harusnya amin mereka enggak bang. Wahidil alaihi Eh, ya maaf apa gimana? ya sudah sholat. Diterima apa enggak? Bukan urusan saya bang. Jadi pemilihan diksi kalimat yang tepat. Makanya kenapa hari ini saya banyak kalau pemirsa itu lihat saya banyak menerjemahkan hadis dan ayat dalam bentuk kuat bang. Saya ini besok dapat rekor muri dalam dua hal. Yang pertama, belangkon saya laku 900 juta. Yang kedua, saya dapat rekor muri dianggap selebritis yang paling banyak gambarnya dibokong truk. di bokong truk. Di bokong truk. Nanti teman-teman dapat dicari, tampilkan di situ. Saya ada 100 lebih gambar truk yang ada uh, gambar saya. Ternyata yang dilihat tidak hanya gambarnya, tetapi kuotnya. Contoh kalau berbicara masalah pendosa, saya bilang, jangan pernah menghina para pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Yeah, yeah. Ngomong soal pandemi, saya bilang bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan musibahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Ayo, kamu apa jomblo? Saya juga punya banyak kucing. Ayo, kan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, Arum ayat 21 itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. <tmark> <trak> Jadi dibangun enjoy loh bang. Dakwah gitu-gitu aja. Lah ini akan saya berusutkan dalam bentuk akademi kebangsaan Gus Miftah. Belajar agama dan belajar wawasan kebangsaan dengan cara yang happy dan menyenangkan. Di mana nanti? Rencana ini mau kita buat sementara di Jogja. Saya pengen uh, Menteri Pendidikan atau Kementerian Pendidikan memberikan sertifikasi kepada uh, lembaga yang saya buat. Entah itu semacam D1 atau apa kan sekarang Kementerian Agama itu lagi menerbitkan itu Bang Karni apa namanya DAI yang bersertifikasi lah mungkin bisa kolaborasi di situ ya, ya, bagaimana ya. kemudian memahamkan para DAI ini tidak nyapam soal agama tapi juga soal wawasan kebangsaan yang baik dan benar Gus Miftah tertarik nggak ke politik Saya kemarin dapat dua tawaran dari dua partai politik untuk menjadi ketua umum partai baru dong kalau. Bukan, udah partai yang sudah pernah ada tapi tidak masuk PT. Oh. Tidak masuk PT. Terus alhamdulillah sampai hari ini baru saya tolak. Waktu itu dia mengatakan Gus, Bu ini jadi ketua umum. Uh, saya bilang mungkin passion saya belum di situ kalau sekedar jadi ketua partai politik saya nggak mau lah, tapi kalau calon presiden ya mungkin lah. <tid> Walaupun bang Kanan nanti akan saya kasih video, saya di Jawa Timur di lokalisasi Doli itu saya dapat julukan presiden para pendosa. Nah warga saya siapa termasuk IC kameramen macam-macam, itu para pendosa semua. Presiden Republik <tid> Doli. <tid> kalau beliau kan presiden Karni Ilyas begitu kan, saya presiden para pendosa. Presiden para pendosa. Baik, Gus. Terima kasih banyak kuliahnya. Saya terima kasih bang. Kuliahnya terlalu lucu nih. Lucu saja, dianggap happy happy saja gitu. Ya jelas tadi kalau tadi ngomong soal presiden ya saya punya prinsip lah. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kita nggak pernah tahu kan, kira-kira ini seperti ini, karena masa depan itu seperti sekumpulan tempe, nggak ada yang tahu. Ya, ya sekali-kali, Bang Kani dibuat cair lah. Jangan serius mulu. Jangan serius, mulu cepat tua loh bang. Baik pemirsa itu gobrolan kami sore ini dengan Gus Wipta, kalau saya bilang tadi apa dakwah ya ada dakwahnya saya bilang apa komedi ada komedinya juga lengkap pakai memang layak jadi presiden para pendosa kita ketemu Kari Elias Club yang akan datang.